قال الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله تعالى عنه ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم عدم الاعتناء ببناء الدور ونحوها ثم إن وقع أن أحدهم بنى دارا اقتصر منها على ما يدفع الضرورة من غير زخرفة وذلك لعدم وجود ما يكفي ذلك من الحلال وعدم طول أمل فلا يدعهم كسر أملهم يفعلون ذلك وقد بنى سيدي أحمد الزاهد رحمه الله تعالى جامعه وداره بطين وطوب وسقف ذلك بالجريد فعلم أن كل من ادعى الصلاح وبنى البناء المحكم فرحا بالدنيا فهو كاذب في دعواه لا سيما من ادعى الانقطاع إلى الله فإن ذلك لا يليق به بالحال إلا إن كان يرصد ذلك عن جهاد بر وصدقة ونحو ذلك فيكون الباعث له على إحكام البناء دوام الصدقة بعد موته كما وقع لسيد مديان وسيد أبي العباس الغمري وأضربهما ورحمه الله تعالى فلا حرج مثل ذلك انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan daripada akhlak para salafus saleh ialah tidaknya mereka berlebihan dalam membangun rumahnya. Kalau apabila memang mereka membutuhkan karena anaknya banyak ditingkat, itu pun biqadri dharurah, hanya yang dia butuhkan saja tanpa dihiasi yang begitu banyak. Karena yang membuat mereka seperti itu karena dua hal. Dia atau mereka itu tidak membangun kecuali uang yang halal 100%. Dan yang kedua, karena mereka sadar tinggal di dunia itu enggak lama. Maka barang siapa mengaku orang soleh, mengaku orang alim, kemudian membangun rumah dengan mewah, dan dia bangga dengan hal tersebut, fahuwa kadzibun fi da'wahu, maka dia bohong. Dia bohong. Coba kita lihat pemimpinnya kaum solihin, beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Kalau apabila setelah peperangan demi peperangan beliau itu menang dan mengumpulkan harta yang begitu melimpah, bisa untuk membangun rumahnya dengan mewah seperti istana kaisar di Romawi atau orang-orang Persia yang di hadapannya bangunannya sudah jelas megah ratusan tahun hingga detik ini itu masih bisa kita lihat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rumahnya sangat sangat sederhana. Tapi dari rumah yang kecil dan sederhana itu 1,7 miliar detik ini yang beriman kepada Allah. Adapun bangunan-bangunan Romawi, bangunan-bangunan Persia yang begitu besar dan agung, mana Majusi? Pengikutnya punah dari istana tersebut. Tapi dari gubuk sampai detik ini kita rasakan hasil dari dakwah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Al-Imam Syarani mengingatkan kepada kita, kita itu boleh punya rumah, bukannya tidak. Kalau rumah yang luas ya enggak apa-apa. Tetapi kita mesti ingat berapa lama kita hidup di dunia ini. Kita bangun rumah dengan beton yang begitu besar, kuat, cukup buat 200 tahun, tapi kita tinggal cuma 50 tahun buat apa? Ngapain kontrak rumah ratusan tahun cuma ditinggali 20-30 tahun? Apalagi yang bangun usianya di atas 60 tahun. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad
Pernah suatu saat beliau itu naik mobil bersama seseorang. Kemudian lewat satu rumah yang megah, bagus, baru bangun. Yang bersama beliau berkata, "Habib, ini murah, ini rumah miliknya Fulan bin Fulan." "Fulan bin Fulan?" kata Habib Bakir. "Fulan? Fulan itu umurnya sudah 65, baru bangun rumah kayak gini sekarang. Ya Allah. Kalau umpama dia bangun rumah buat nanti setelah meninggal lebih afdol, bangun masjid lebih afdol, dia tinggali terus sampai dia itu di kuburan. Man bana lillahi masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah." Orang yang di dunia ini bangun masjid karena Allah, dibangunkan nanti oleh Allah rumah di surga. Mending bangunkan rumah di surga. Saya masih ingat di Malang ini, agak pojokan ada rumah megah. Di daerah Lawang. Sampai kalau lewat rumahnya di atas ke istana itu orang kaya buat istana di situ, jadi orang kalau lewat semuanya lihat rumah begitu dibangun baru jadi, yang bangun meninggal dunia. Ayo, terus kaya apa? Terpaksa kuburan 1 meter kali, orang meter. Sudah itu tempat tinggalnya. Kayak sudah kayak asi, kayak sudah kayak itip mana. Apa? Sudah situ tempatnya. Tapi bangunnya habisnya puluhan miliar. Makanya karena Ba'du Shalihin Ats-Tsauri, Al-Imam Ats-Tsauri itu kalau jalan, nah ini yang salah ini kadang-kadang bukan yang bangun, yang salah ini kita. Kita itu kalau beliau Imam Ats-Tsauri itu jalan bersama murid-muridnya. Terus lewat rumahnya satu orang baru bangun, bagus. Kata beliau, "La taltafit ilaih." Jangan ada yang noleh, jangan ada yang lihat. Orang menyangka Imam Ats-Tsauri iri dengan orang kaya yang bangun itu. Sampai muridnya enggak boleh lihat. Aja delok. Gitu kalau ada orang bangun rumah di kampung sampean aja delok maku. Kenapa? Karena dilihat kemudian takjub, kemudian dipuji, membuat dia semakin menjadi, kasihan dianya. Aku tuku motor anyar. Sampean lihat, sampean puji, "Waduh, bih, motornya apik." Itu yang dalam hati saya, "Mari ini tuku mana?" Itu sifatnya manusia. Makanya kalau ada orang punya mobil bagus, kalau ada orang punya rumah bagus, jangan dipuji, kasihan dianya. Dia semakin menggila, semakin panjang angan-angannya, semakin gak akan puas dengan yang dia miliki karena pujian manusia. Nah, jadi kadang-kadang orang seperti itu gara-garanya juga kita. "Wah, piire omahmu kok istana, ya wis. Mending bangun mana?" Jadi biarin aja. Kalau dipuji, alhamdulillah, masya Allah, rumahnya bagus, masya Allah. Udah, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Tahun 2005 saya pernah diundang orang di Jawa Tengah. Rumah tamu yang disiapkan buat saya itu enggak ada tekelnya, karpet sama. Dan pemandangannya bagus. Kamar mandinya itu WC-nya ngarepan TV ini. AC-nya rumah itu bukan AC yang kayak nempel-nempel, bukan. AC-nya kayak AC-nya mall. Yang AC Caoma langsung. Apa jenenge AC apa itu? Sentral apa itu? Bayangkan rumah AC-nya kayak sentral gitu, Caoma. Waduh, bagus betul. Semuanya man, bagus barangnya. Kemudian setelah saya diundang oleh Pak Haji itu di perumahan yang mewah, saya pulang dapat beberapa saat stroke. "Ayo kan, duwe omah stroke ya apa terus? Di kursi roda itu wis. Bisa apa sudah? Tidak bisa apa-apa." Tidak lama kemudian meninggal. Apa yang didapati? Makanya para salaf itu tidak menganjurkan untuk kita bermegah-megahan dalam membangun rumah.
Kalau memang anaknya banyak, harus rumahnya luas, enggak apa-apa. Harus ditingkat, enggak apa-apa. Karena, tapi semua secukupnya, min duni zakhraf, tanpa hiasan yang berlebihan. Ya, ya apa rek masjid ini? Ini hias kabeh lho rek. Ini takmir ngamuk mbak aku mari. Oh ada terusannya, jangan ke susu. Ono terusannya. Kemudian, maka barang siapa yang dianggap orang soleh, apalagi dianggap wali, kemudian rumahnya megah, bohong. Bohong. Yes. Saya pernah ke rumah satu orang. Wali min awliya'illah. Bittifakil awliya, bittifakil ulama. Habib Ali bin Ja'far. Al-Idrus. Yang ada di Malaysia. Itu waktu itu saya ada muktamar di Kuala Lumpur, terus saya minta diantar ke naik mobil berapa jam tuh, 5 jam atau 4 jam naik tol langsung ke Johor, Batu Pahat sebelum Johor. Subhanallah, rumahnya kecil, kayu, rumah zaman dulu. Orang datang ngasih duit itu enggak berhenti hadirin. Loh yang datang ke sana itu kelasnya Habib Umar loh. Habib Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ulama-ulama internasional itu datang ke rumah kecil itu. Mereka semuanya minta keberkahan, minta doa kepada beliau. Saya waktu itu pas bangun pondok. Ya, ada beberapa. Saya waktu itu bangun pondok. Saya minta doa sama beliau agar pondok saya itu dikasih kelancaran. Saya lihat ada orang-orang datang itu ngasih uang ringgit, 5 ringgit, 10 ringgit. Berapa 5 ringgit, 10 ringgit? 15 ribu, 20 ribu ngasih enggak banyak. Saya pulang dikasih 200 ringgit. Habib pikir oleh aku mau duwian jadi kayak duwe aku. Masih ingat uang itu saya simpen tak kayak jimat. Sampai detik ini uang itu masih ada. Sama dikasih kofiah. Tak simpen. Nah, sebelah-sebelahnya rumah ini sudah apartemen semua. Tapi beliau dengan rumah yang sederhana. Ini Masya Allah. Ya. Menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang inggitok. Memang bukan orang-orang yang mau tinggal di dunia selamanya. Tahu itu. Cuman kalau orang bangunan rumahnya megah itu kayak orang mau hidup selamanya di dunia. Padahal kita semua ini sudah ada kontrakan. Sekarang gini loh rek. Anda ini mau buka toko. Sekarang saya ini punya ruko. Sampai nyewa. Sampai mau apa? Mau buka warung. Nyewanya berapa tahun? Masuk akal 5 tahun. Karena harus perkembangan 5 tahun. Terus 10 tahun yang nemisan. Tapi kalau sampai nyewa ke saya. Ruko. Ya. Sampai ini umurnya saya ket. Saya nyewa 100 tahun. Tak lebono porong kon. Lah apa 100 tahun? Paling sampean iki 70 mati, 20 tahun sudah. Yes. Enggak apa-apa saya takut berlebihan, Anda berlebihan. Begitu juga bangunan rumah kita yang kita tinggal ini cuma berapa puluh tahun. Kalau bangun buat 200 tahun, 300 tahun itu buat apa? Ya. Ini orang yang tidak memikirkan akhirat, hanya pikiran dunia seakan-akan itu namanya tulul amal, seakan-akan dia itu tinggal selamanya di dunia ini. Fa inna dzalika la yaliku bihi bihalin, enggak pantas sama sekali kalau ada ulama punya rumah mewah itu enggak pantas sekali. Illa nah ini idza kana yaqsudu dzalika an jihad birrin wa shadaqah. Kecuali kalau untuk kebaikan masjid. Nah ini gak apa-apa, ada dalili. Masjid ini dibangun besinya berapa? Buat apa? Karena ini kepinginnya orang yang sedekah bisa ngerasakan ratusan tahun. Dia dikubur terus pahala orang sholat. Tapi kalau dia bangun masjidnya itu cuma bisa 50 tahun diganti, berarti nanti setelah 50 tahun sudah gak ada pahala masuk di kuburnya. Kalau maksudnya ke situ enggak apa-apa. Bangun pondok, gede tingkat 5 di batu. Jong guyu pokoknya asamblek loh.
Bikin yang bagus. Karena apa? Ini amal untuk akhirat, bukan untuk dunia. Yang bagus sekalian, yang kuat sekalian. Buat apa? 100, 200, 300 tahun pondok itu berfungsi. Wahala jalan terus. Beruntung sing transfer-transfer itu beruntung kan. Sing durung ya, Anda belum beruntung. Ya. Kemudian wasodaka wa nahwi dzalik fayakunul ba'ith lahu ala ihkamil bina' dawamus shodaqah. Karena maksud dan tujuan orang yang membangun sekuat itu adalah pingin sedekahnya itu dawam, lama, kekal. Kalau kekal sudah enggak mungkin, maksudnya lama gitu loh. Ini seperti itu. Yang kalau bangun masjid jangan setengah-setengah, sing wapi, sing kuat. Nggih langgar ya ngono rek. Aja langgare remek ngono. Kon matek iku ambruk pas wis entek wis. Yang bagus sekalian. Enggak apa-apa, wong itu untuk rumah jangan. Yang sedekahnya terus jalan, itu yang baru kita perhatikan. Kemudian kama waqa'ali Sayyidi Madian, seperti yang terjadi pada guruku Syekh Madian. Beliau bangun ada di saya di Pujon. Ketemu satu orang hebat, kiai. Kiai ini hadirin sudah bangun masjid, 20 masjid ada. Dan masjid yang dia bangun semuanya bagus-bagus. Dia itu kelihatannya pintar ngobat-ngobati. Jadi kadang-kadang orang yang ngobati itu ngasih uang. Dibangunkan masjid, sampai mungkin 20 masjid di Pujon dengan bangunan yang mewah. Dia sendiri rumahnya biasa. Dia sendiri rumahnya biasa. Tapi masjid yang dia bangun gak ada yang biasa. Makanya saya selalu ingetin, orang itu kalau bangun langgar di kampung, masjid di daerahnya, itu bikin keramik yang bagus. Jangan kadang-kadang kita ini ngasih keramik yang KW buat musola, terus kita beli yang bagus buat kamar mandi rumah kita, diuyui, ditukokno sing api. Digawe sembahyang, gawe sujud, ditukokno KW loro. Ini gak tepak. Ya. Maka itu perlu difikirkan. Kalau bikin musola, bikin masjid yang bagus. Karena itu adalah sedekah yang terus akan kita raih sampai kita meninggal dunia. Rumah enggak. Rumah sudah jadi waris. Ya. Kemudian, wa Sayyidi Abil Abbas Al-Ghumari. Sayyidi Abil Abbas Al-Ghumari juga begitu. Bangun jameknya, bangun masjidnya, bangun ini semua bagus, rumahnya biasa. Wa adrobuhuma rahimahumullah dan lain-lain. Tapi kalau ada ulama atau kiai atau apa rumahnya bagus ya kita kadang-kadang jangan suudon dulu. Kenapa? Karena sebagian orang saya tahu yang bangun itu bukan dirinya, tapi para muhibbin, para pencintanya kadang-kadang itu nggak rela lihat kiainya. Rumahnya gitu terus dibangun sama dia. Kadang terjadi seperti itu. Ya. Bukan dari keinginannya dia. Jadi jangan terus udon, no kiai, no habib, omay apik langsung wis cinta dunia. Kadzib iki sing omongane dakwahu kadzib wis bohong. Ya, jangan kita vonis seperti itu. Ya. Kemudian dan lain-lainnya wala haraja mithla dzalik. Kalau yang seperti itu enggak apa-apa, enggak berlebihan. Kalau bangun masjidnya, bangun ininya seperti itu enggak berlebihan. Waqad marra Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jili rahimahullah ala syakhsin banadaron wa yuhakkimuha fa anshat atabni bina'al khalidin wa innama maqamuka fiha law aqalta galilu laqad kana fi dhillil araki kifayatun liman kana yauman ya ketafihi rahilu. Ya. Lihat ada satu orang bangun rumah bagus, langsung dikeluarkan syair itu. Apakah kau bangun bangunan buat orang yang kekal hidup di dunia ini? Padahal tinggalmu di dunia ini hanya sementara. Apakah kau enggak memakai akalmu? Ya. Padahal
genteng biasa itu cukup buat kamu. Ya. Liman kana yauman yaktafihi ruhilu, buat orang yang suatu hari dia akan meninggalkan rumah itu. Ya. Wa mimman adraktuhu ala hadzal gadam, dan yang aku alami ulama yang seperti ini itu Syekhuna Sayyidi Ali Al-Khawas. Kana ya'ibu 'alal fakir idza ra'ahu yabni daron. Guruku itu kalau sudah lihat muridnya bangun rumah bagus, langsung ya'ibuhu, langsung diingatkan, langsung ditegur. Wa yaqulu innal ladzi tasrifuhu 'ala hadzal bina' la talhaq taskun bih. Wa lamma bana akhi Abdul Abbas rahimallahu lahu baitan fi Jami'il Bashir, sarraf 'alaihi sab'a mi'ah dinar, zajarahu syekh. Ada saudaraku bangun rumah langsung sama Siti Ali Khawas, tidak tahu habis berapa bangun rumah itu. Disebut di sini sab'amia dinar. Berapa ya sab'amia dinar? Mungkin 700 juta atau 1 M. Langsung ditegur. Wa qala lahu law sakan tabi ujratin lakafa. Kenapa enggak nyewa aja rumah itu, mau nanti ditinggal. Ya. Lakafaka al-usur mimma sarraftahu fi hadzal bina, cukup, enggak usah 700 juta, 100 juta sudah cukup, 10 tahun kau sewa, kalau setahunnya 10 juta. Ya. Malah justru yang saya lihat, yang seperti ini tuh Singapura. Singapura itu rumah itu enggak ada yang beli selamanya. Jadi sampean kalau beli rumah di Singapura tuh umurnya 99 tahun. Setelah itu punya pemerintah. Dan dipikir-pikir, memang seperti itu mestinya. Mau berapa tahun kita hidup di dunia ini? Ya. Kita kepinginnya SHM. Ya. Hak milik selamanya. Tidak ada yang hak milik. Kita mati sudah hak waris. Mana hak milik ini? Ya. Maka itu, seperti itulah mereka para salafus soleh dalam membangun rumahnya. Wa kun tatasaddaq bil baqi, mending kamu bangun rumah ini berapa, 1 miliar lu, mending kamu sewa 10-20 tahun 200 juta, sisanya 800 juta sedekahkan, itu kekal bersamamu sampai dikubur. Ini Sayyidi Ali Al-Khawas menegur santrinya seperti itu. Kemudian thumma mata akhi Abdul Abbas ba'da sab'a sinin wa nahwi dzalik, dan betul katanya Sayyidi Ali Al-Khawas itu betul. Setelah 7 tahun akhi Abdul Abbas meninggal dunia. Wis. Coba dulu ngontrak kan enak. Buat apa bangun segitu banyaknya uang yang keluar. Subhanallah, ini mengajarkan, ini para salaf kita seperti itu. Walaupun mereka ini kadang-kadang kaya raya. Seperti Al-Imam Hussein ibn Syekh Abi Bakar bin Salim itu kaya raya, tapi rumahnya biasa aja. Bukan terus rumahnya yang megah dan mewah, enggak, biasa aja. Bahkan beliau itu pakaiannya juga biasa, anak-anaknya pun pakaiannya harus biasa, enggak boleh melebihi orang kampung. Beliau itu kalau anaknya mau hadir kondangan, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki dilihatin. Oh, bajunya sekian, oh ini, beli ini, oh, perhiasan kalungi, gelangi, oh, lumrah, monggo. Kemudian anaknya ngomong, wahai abah, kita ini kan kaya, bisa beli emas lebih, bisa beli baju yang bagus dan lebih dari sutra dan lain-lain. Kata beliau, wahai anakku, ya, wahai anakku, aku ini khawatir. Khawatir kalau engkau pakai baju itu berlebihan, pakai perhiasan berlebihan, orang di kondangan itu lihat. Kali ketika lihat, pulang itu langsung narget suaminya. Pak, kelambine iki lho apik tukokno po aku. Itu enggak satu, nanti berapa banyak. Akhirnya orang-orang suami-suami itu dipaksa oleh istri dan anak-anaknya membelikan yang mahal, dan itu membebani para suami-suami di rumah mereka. Kalau bisa belikan jadinya nanti boros, kalau enggak bisa belikan gelowat ini. Kan kesian. Nah, saiki lak gak kondangan iki pamer di sini. Gelang 2 kilo digawe kabeh.
sampai ngesot melakukannya ya. Cuman mau nunjukin dia kaya, bajunya bagus. Kadang-kadang orang ini, saya kasih tahu ya, perempuan ini kalau kondangan pakai baju yang sama aja gak mau. Untung ono corona kan, kondangan-kondangan seneng lanang-lanang. Apa maneh saiki mlebu mall vaksin, oh tambah tepak wis. Terus bojomu wedi disuntik, oh enak wis, gak mlebu mall nang pasar gede ae kon gak ada vaksin. Iya. Enak. Setuju saya dengan peraturan pemerintah. Masuk mall harus vaksin. Kalau perlu 10 kali vaksinnya itu. Jadi wis wedok-wedok wis gak mlebu mall. Pasti pengurangan Anda berkurang drastis. Tapi ono online iki apa padha ae kok. Kok Habib kok roe ya curhat aku iki. Kemudian ya, 7 tahun meninggal. Wa kana Syekh rahimahullah taala yaqul idza umira al-faqir bay idza ammara al-faqiru baitan min amwal ikhwani faminal aula lahu nus'uhum fi adam sarfihim malihim fi dhalik wa irsyaduhum ila ma yakunu afqal fi mizanihim yaumal qiyamah. Ya. Beliau mengingatkan ya. Kalau seorang fakir, seorang kayak kita ini penuntut ridha Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan rumah ya, dengan harta yang banyak dari saudara-saudaranya, lebih afdolnya beri nasihat mereka untuk ya, gak perlu mengeluarkan dana sebegitu besarnya ya, karena itu hanya membebani nanti di mizan. Berat timbangan kita pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza pernah Habib Ali Jufri pernah cerita sama saya seperti ini. Orang-orang ini pandai meletakkan uang, hadirin. Mereka itu bukan orang miskin, orang kaya. Habib Ali Jufri pernah cerita bahwa gurunya Habib Abu Ghadir bin Ahmad itu pernah ngundang makan. Nah, orang kalau ngundang makan itu biasanya pakai sufroh. Sufroh itu apa? Apa yang dipakai lemek gitu loh, Rek. Sopre lah gawe turu aku niku ngawur. Rudit tok aku niki. Apa namanya? Taplak ya. Taplaknya itu kalau orang Arab pakainya dari plastik. Jadi setelah makan terus dibuang, murah harganya. Taplak plastik gitu. Nah, itu pernah suatu saat ada tamu datang, terus taplak itu digelar sama Habib Abu Ghadir itu dilihat tumpuk dua. Kan mau bantir, satu bisa kok dua. Nanti dulu. Sama beliau diambil, disobek dulu. Keren. Satu aja cukup. Dalam hatinya orang yang di situ, waduh rek mau wedit ya Habib. Perhitungan lho, piro sih regane taplak ini. Satu gitu paling cuma 10 ribu. Tadi 20 ribu, dicobek satu. Jangan nemen nih. Dalam hatinya orang itu, perhitungan, 10 ewe perhitungan. Sudah. Setelah selesai, beliau itu didatangi satu orang bawa uang. Tapi biasa, orang-orang kaya itu biasa datang ke rumahnya ulama, nitip uang untuk disodakohkan. Atau untuk dibuat bantu orang. Itu bawa uang 100 juta, 200 juta diambil. Di detik itu juga sama Habib Abdul Ghadir bin Ahmad itu dibagi habis. Ini kasihkan janda itu, ada rumah janda itu banyak itu. Kesian kasih rumah 10 juta, ada 3 rumah. Terus itu yatim, kesian kasih sekian. Dibagi entek 200 juta. Orang itu bingung. Masuk medit bagi 200 juta tak menit. Tapi firasatnya aulia ini tahu dirasani. Beliau ngomong. Nah, orang itu harus menempatkan harta itu pada tempatnya. Kalau yang saya bagi 200 juta itu enggak hilang. Tapi kalau taplak tadi itu masuk sampah. Masuk sampah buat apa? Ya. Kita kalau dikasih rezeki sama Allah yang pandai-pandainya meletakkan, bukan untuk membangun rumah yang begitu mewah, enggak hadirin. Saya kasih contoh lagi satu. Saya pernah 15 tahun yang lalu, saya masih ingat,
waktu saya bangun masjid, saya diundang di Jakarta. Terus saya lagi duduk-duduk di Jakarta itu diundang itu, ada orang kaya ini mau mantu. Ada orang kaya ini mau mantu. Kemudian yang nawari undangan itu datang. Gimana ya? Antum mau undangan yang gimana? Yang harganya sekian atau sekian. Nah, waktu itu dia ini kaya raya sudah ratusan miliar, wis. Dan ini putrinya satu-satunya. Terus teman-temannya ini bos-bos kafe yang di sebelah situ itu. Ya termasuk aku dia pun ono bos pisan. Bosok. Ya. Kemudian gini, yang nganu coba ini lihat. Ini orang pinter. Kayis katanya Rasulullah ini kayis. Wa alima wa amila lima ba'dal maut. Amalannya itu selalu mikirnya setelah mati. Dikasih contoh undangan itu mulai yang harganya 5.000 sampai 150.000 undangan. Model ini, model ngono sing ono foto ini. Dia dilihat, tanya yang paling murah mana? Ini cuma 5.000. Mungkin suruh api. Mungkin 2.000 juga ada cepu mungkin karena itu apa? Yang ditawari orang kaya, paling sekali dipilih 5.000. Malah dia tanya, yang paling murah mana 5.000? Ya ini saya pilih. Kaget orang, betul lagi wong sugi. Maksud, iki lah wong biasa sing kayak gini. Biasanya minimal tuh orang kaya itu pakai undangan yang 50.000. 50.000, 70.000 undangan loh, rek. Tebel-tebel itu larang loh. Dari Mika, ono sing ngono kan undangan toko Mika. Terus temennya ngomong, "Lah, Pak, mana pantas buat Bapak kalau yang seperti ini?" "Duh, kenapa?" "Ya kan bikin malu. Ini orang kaya mantu kok undangannya rego 5.000-an. Loh. Yang penting undangan ini kan tahu kapan waktu nikahnya dan di mana. Udah itu aja kan. Buat apa yang mahal?" Terus beliau ngomong, "Lah wis gini aja. Pantasnya buat saya yang mana? Pantasnya buat Bapak ini yang 100.000." Kata dia. "Buat Bapak yang 100.000. Nah, ngene, saya mau ngundang 1.000 orang. 100.000 dikali 1.000 berapa?" "Kon duwe ngitung gak iso apa meneh duwe." "Hah? 100 juta. 1 miliar. Hah? 100.000 dikali 1.000, 100 juta. Kuwi kalah ambek aku ae, Kon. 100 juta. Jadi kalau saya ini pesen 1.000 berapa? 100 juta. Lah kalau saya pesen yang 5.000 kali 1.000 berapa?" "Kalau Anda menganggap saya pelit, saya tetap ngeluarkan 100 juta. Tapi untuk undangan tidak. Undangan saya kasihkan orang ini 5 juta, yang 90 juta saya kasihkan Habib Jamal buat bangun masjidnya. Masjidku sini pondok. Itu berkatnya undangan ya." Dikasihkan 95 juta. Terus dia ngomong, "Undangan itu kalau sampai yang harga 5.000 sama 100.000 itu sama, dilihat tahu tanggalnya disuwek. Dilebok notong sampah, apa terus dilaminating ngambil sing duwe?" Ada orang yang undangannya terus ditaruh dipajang di rumah? Enggak ada. Semuanya undangannya dibuang. Lah kalau dibuang ngapain yang 100.000? Kan bodoh. Tidak meletakkan harta pada tempatnya. Akhirnya sekarang 5.000-nya hilang, 95.000-nya sampai detik ini masih ada. Dibuat sholat 5 waktu sampai detik ini. Iki wong sugi sing pinter. Nek wong sugi sing kaya ngono iku goblok. Patu saya bangga. Ya, bangga dengan seperti itu. Apa yang dia banggakan? Kalau mau sekalian undangan sing regane 1 juta. Kayak laptop ngono. Gak kira ilang itu, digawe mek wong nem cok nanggung. Bisa dipakai buat ngaji ataupun yang lainnya. Ini seperti itu. Nah, ini diingatkan kita oleh beliau. Kemudian
Wa qaddaraja salafus saleh kulluhum ala adamil hiris wa tulil amal. Para salaf saleh itu mereka enggak ada yang tamak, enggak ada yang serakah urusan dunia, dan mereka itu enggak pernah berpikir akan tinggal selamanya di dunia ini. Hatta inna Rasulullah balaghahu anna Usamah bin Zaid. Nabi itu pernah suatu hari diberi kabar oleh sahabat tentang perbuatannya sahabatnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ishtara walidah ila syahrin. Beli barang nyicil sebulan. Belinya itu apa? Utang sebulan. Enggak saya bayar sekarang, saya bayarnya bulan depan. Ya. Ketika Rasulullah mendengar Usamah bin Zaid utang bayar sebulan, itu Nabi mengatakan apa? Ala ta'jabuna min Usamah. Kalian enggak takjub, enggak heran dengan si Usamah. Al-mustari ila syahrin. Bayar apa yang dia beli sampai satu bulan. Inna Usamah latawilul amal. Apa Usamah itu yakin bulan depan masih hidup? Ayo. Kanjeng Nabi lihat Usamah nyicil saulan bingung. Lek kira-kira Kanjeng Nabi ndelok kon kape 20 tahun iki ya apa? Kita ini KPR 20 tahun hadirin. Ya Allah. Terus kasih do nyicil handphone wis saiki wis. Kayaknya dia masih hidup aja tahun depan. Kok sampai utang berani satu bulan. Ya Allah. Gimana dengan setahun, 10 tahun, 20 tahun? Ada orang nyicil itu 30 tahun. Nah. Kemudian tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ma rafa'tu qadami. Kemudian Nabi Muhammad berkata, demi Allah aku enggak ngangkat kakiku. Wa dhanantu anni adauha hatta ugbat. Dan ketika aku angkat kakiku mau jalan itu, belum aku lagi melangkah lagi ngangkat kaki, belum aku letakkan ke tanah lagi, kecuali aku sudah memikirkan, mungkin belum sempat aku meletakkan ke tanah dan nyawaku sudah diambil oleh Allah. Berapa detik mereka itu sudah menyangka kematian akan datang. Ya. Ini kelasnya Nabi sudah. Angan-angannya sudah sangat pendek. Kalau kita kan masih punya cita-cita panjang dan lain-lain. Kalau mereka itu cita-citanya untuk dakwah yang panjang. Tapi kalau untuk dunia enggak ada. Nabi itu cita-citanya panjang hadirin. Rasulullah itu ketika dilempari batu di gunung Uhud, ketika di Taif. Dilempari batu, diusir dari Taif. Beliau itu kemudian duduk di sebelahnya gunung. Malaikat nawari untuk menghancurkan penduduk Taif karena kurang ajar sama Nabi. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Enggak apa-apa. Aku hanya minta kepada Allah untuk diberi mereka petunjuk hidayah karena mereka ini enggak tahu kalau aku itu Nabi. Sabar ya Kanjeng Nabi lek dakwah. Satu. Kedua, nah ini. Ini harus berpikir panjang. Wala alla yakhruju min aslabihi man amana billah wal yaumil akhir. Yang aku harapkan, kalau enggak mereka yang masuk Islam, yang disulbi mereka itu masih sasarannya Rasulullah akan beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini kan pikiran panjang nanti. Makanya orang dakwah itu juga seperti itu. Daripada figur dakwah itu disampaikan diantaranya, kalau kita lagi dakwah seperti pengajian gini, itu kita jangan ngajak ngomong orang yang kita yang hadir ini aja. Tapi di sulbi mereka ini, sulbi ini tulang ini, ada tempatnya mani ini, itu diajak ngomong. Ikut jadi sasaran dakwah. Yang mana kalau mereka enggak mengikuti yang di sulbinya mengikuti. Seperti Rasulullah. Ini kalau orang berpikir dakwah itu panjang, tapi kalau untuk urusan dunia mereka enggak berpikir panjang. Ya. Yang ada sekarang hanya jadi sejarah, hanya dilihat. Kita kalau lihat-lihat kayak waktu kemarin saya ke Turki, saya lihat ada peninggalan Romawi, semek ditelok-telok ngono tok.
Endi wonge? Kuburan kabeh wis dadi belung kabeh. Entek mana belunge wisan. Mana mereka semua hilang. Terus bangunan ini buat apa? Dikasih foto-fotoan tok mbek wong, dikasih selfie-selfie. Ya sudah itu dunia. Wa kana Yahya bin Mu'ad rahimahullah taala yaqul man jaa wa qasura amaluhu lam yajid asyaitan mahallan min qalbihi. Setan itu paling sulit menggoda orang yang punya dua sifat, lapar. Lapar itu maksudnya enggak terlalu kenyang, enggak suka makan banyak. Kalau orang sudah makanannya banyak, nafsunya melonjak, setan gampang menggoda. Lapar itu sulit setan mengganggu. Makanya puasa itu setan itu enggak suka sama orang puasa. Anak-anak muda yang belum nikah, fa'alihi bisyam. Maka puasa supaya bisa mengontrol hawa nafsunya. Ya, yang pertama, yang kedua, qasura amaluhu, orang yang mikir mati. Kalau orang sudah enggak mikir mati, orang mau merasa hidup selamanya, ini setan paling senang, paling gampang goda orang kayak gitu. Sasaran empuknya setan itu orang yang tawirul amal. Karena dia enggak ingat mati. Ya. Ini kalau kita mau jadi sasaran setan ya ini. Ya, makan banyak, kemudian angan-angan hidup kayak mau 100 tahun, 200 tahun. Kadang-kadang wong saiki pinter lek ngomong. Kayak opo, mari ngene mati ae kok. Waduh. Mari ngene mati KPR 20 tahun. Ya. Ya, jangan cuma lisan, tapi hati. Ya. Kemudian ya, orang jabatan juga gitu hadir. Pejabat-pejabat itu di dalam negeri maupun di luar negeri, mereka itu bukan nggak punya uang, hadir. Uangnya itu banyak, sampai mati nggak bakal entek. Tapi karena mereka nggak inget mati, ya terus ribut terus golek duit terus. Padahal itu uang kalau dimakan sampai mati nggak habis. Tapi terus mau ngumpulkan terus itu, karena dia nggak mikir mati. Ono uang hadirin, umur swidak nyalono jadi bupati. Karo wis ono sing kesindir ya karo wis. Cuman enggak masuk akal. Umur 60 nyalono dadi wali kota. Enggak paham. Umur 60 nyalono dadi presiden. Iki ya apa sih wong kono? Umur sampai berapa? 10 tahun baru umur 70 pisan. Kok umur swidak iku wis nang masjid ae wis. 60 itu sudah ke masjid 5 waktu, sudah waktunya. Makanya kalau para salaf kita itu dulu, mereka aturannya 1-20 talabul ilim. 1-20 itu ngaji mondok, 1-20. 20-40 ya. 20-40 mereka dakwah. Dakwah menyebarkan ilmu. 40 ke atas luzumul mihrab. Wis masjid tok wis. Ibadah sing akeh. Itu. Jadi aku wis petambo lebih kudu ngurangi undangan ini. Apalagi sekarang ini kan PPKM. Penurunan pendapatan kiai dan mubalek. Kemudian ya wa fi riwayah hatta aghusa bil maut wa kana Sufyan ats-Tsauri yabna adam innama anta ayyamun fakullu yawmin yamdi faqad madha ba'duk. Wahai anak manusia, kau itu rangkaian hari, setiap hari yang lewat berarti berkurang darimu umurmu. Nih Sufyan ats-Tsauri boleh mengatakan seperti itu. Kalau beliau ngasih contoh, kau adalah rangkaian hari. Setiap hari itu berkurang. Umurmu itu berkurang. Ono wong umure berkurang, digawane lilin dikon niup. Terus ditepuki, cepet mati, cepet mati.
Loh. Ya ini ada ulama ngomong seperti itu. Dia ada ulama dari Maroko. Heran lihat orang memperingati hari ulang tahunnya. Duh, kan ini kan kontraknya semakin turun, semakin kurang. Orang ini tambah ulang tahun 20, 25, tambah mau mati. Kok tambah dirayakno cepet. Wis kate mate, wis kate mate mari ngene cepet to. Nyanyo wis. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ulang tahun itu enggak usah dirayakan. Ngerayakannya Rasulullah puasa. Saya enggak seneng saya ulang tahun saya itu dirayakan enggak seneng. Belas enggak seneng, tapi lek hadiahnya enggak apa-apa. Kadang-kadang saya kalau di majelis, saya pernah suatu hari itu oleh ulang tahun itu kadang santri ini seakan dia kepingin ya wis tak jarno. Ya, di majelis saya dikasih perayaan ulang tahun ajubur khatir. Saya cuman nyeneng no wong iku tok. Lek iso nolak tak tolak. Enggak suka saya. Ya, apalagi terus didelok umure dikeki roti nang tulisane 40. Aduh. Ya. Seiling aku ben dikeki 43. Tak 42 gak salah, tak walik 24. Ya, healing gak kalau nonton video ini. Itu izin lah, gue sepetang bulu. Healing nanti mati kok ini. Kok dirayak no? Pernah saya waktu ulang tahun pas 14 Februari saya mau ulang tahun itu, saya lari undangan ke Irian Jaya. Wis waduh wis aman wis. Undangan cuman waktu itu transitnya di Bali. Saya masih ingat transitnya di Bali. Sampai di Bali, jamaah di Bali itu dengar pas transit di kono mlebu omahe haji ku ulang tahun. Itu kudu meso ya ora. Sus gak perlu. Ya, guru saya Habib Umar itu enggak pernah ulang tahun. Hanya kadang-kadang para pencintanya aja yang buat ada Habib Umar yang dikalungi apa? Dikalungi bunga, itu bukan ulang tahun, itu Habib Umar waktu sampai di Afrika disambut dengan itu, terus dirangkai dewe mbek wong-wong iki mabruk, alfa, mabruk di rumahnya Habib Umar, gak ada apa-apa, gak ada ulang tahun, gak ada apa ya. Tapi, le, hadiah tetap ojo mandek, gara-gara aku ngomong ini ulang tahun, gak ada sih hadiah re, rugi ya. Iku tok ya aku sing ngabot itu masalah hadiah. Lek ulang tahun dia belas gak pengen. Wa qad aqamu sholata marratan bi hadrati ma'ruf al-Qurqi rahimahullah taala. Fa qaddamu faqiran li yusalli bihim fa aba wa qala akhaf an amut fi shalah. Fa ushawwish 'ala an-nas salatahum fa 'azamu 'alayhi fa qala bi syart an la usalli bikum salatan ukhra. Faqala lahu ma'ruf inda dhalik ta'akhir ya akhi fa innaka rajulun mukhallid takhafu awalan annaka tamutu fi shalah thumma tuhaddithuka nafsak innaka ta'ishu ila salatin ukhra thumma qaddama ghayrahu fa shalla bin nas. Ada suatu saat beliau ini memajukan orang santri untuk jadi imam salat. Kemudian santri ini ngomong, saya enggak mau jadi imam. Kenapa? Saya takut di tengah-tengah sholat itu saya mati. Akhirnya saya nanti bikin ribet, bikin kacau. Jadi ini orang kan masya Allah, sampai sholat aja belum tentu sampai habis dia. Hebat, awalnya hebat. Awalnya hebat, dia ngomong, oke, saya mau jadi, saya jadi imam saya enggak mau, karena saya takut di tengah-tengah sholat saya mati nanti bikin ruwet, bikin kacau, saya nggak mau. Kemudian dipaksa, wis ta lah, gak popo, ya wis. Tapi dengan syarat ini adalah terakhir. Habis itu nanti sholat yang selanjutnya saya nggak mau jadi imam. Katanya Ma'ruf Al-Qurhi, sis mundur, mundur. Dadi makmume. Lho apa?
kon niki mang pertama ngomong aku wedi tengah-tengah sholat mati. Yang kedua, kon ngomong oleh aku sholat mane, berarti kamu masih masih merasa hidup sampai sholat yang akan datang. Mukhalid inti ki, bingungi kon ini. Sediluk wedi mati, sediluk si anak sholat mane, terus gak usah mundur jadi makmum aja. Ya, masya Allah ya. Thumma tuhadithu nafsaka annaka ta'ishul mitra, thumma qaddam ghairahu fasholla binnas. Kemudian orang lain yang suruh sholat, wis ojo kon wis sembahyang sing liyane kon sembahyang. Ya, seperti itu hadirin para ulama, para salaf itu bagaimana mereka itu mengingat yang namanya mati. Ya, semoga kita semua diberi panjang umur sama Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin.